Katis, selamat datang di Beauty Place gue lagi. Ini enggak gue sih? Hah? Kalau enggak gue copot nih. Enggak lah ya, biarin lah ya, ntar kalau gue capek, gue bosan, gue copot. Karena nih biar muka gue enggak bulat-bulat banget gitu, biar agak you know, kotak gitu. Jadi hari ini gue gak ada skincare-skincarean. Selama 2 minggu ke depan gue gak ada skincare. Makeup-makeup juga gak ada, karena gue lagi proses di peeling wajah gue ya, kalau kalian penasaran. Dan mungkin kalian pengen nyobain peeling tapi kalian takut, takut kakak, takut. Ya nanti kalian bisa cek videonya di atas sini. Gue gak tahu video ini duluan atau yang peeling duluan yang bakal gue share. Tapi bakal gue tag di atas sini kalau udah selesai gue edit ya, udah gue upload. Jadi hari ini gue bakal ngebahas tentang kalian pernah gak sih ngeliat di Shopee ya, Shopee, kuku palsu yang harganya sekitar 2.000, 5.000, 10.000 gitu. Jadi lebih banyak 5.000 ke bawah gitu. Dan sekarang gue pengen nyobain kuku. Jadi ini kuku yang harganya under 10.000 pemirsa. Harganya cuma gocengan doang malah. Bagus apa enggak, lucu apa enggak ya. Jadi gue udah beli se plastik ini pemirsa, isinya kuku semua. Ya berbagai kelengkapan untuk kuku ya. Ini udah gua bongkar karena gua udah gergetan. Karena hari ini juga hari pertama gua bocor kedatangan tamu. Jadi gua gak sholat dan gue bisa nyobain dan make kuku ini. Jadi jangan sampai ada yang nanya di komentar nanti di bawah ya, kakak gak bisa sholat dong kalau misalnya pakai kuku. Iya, aduh, iya lagi gak sholat saya. Oke langsung aja kita masuk ke videonya. Daripada banyak cincong ye, langsung kita masuk ke videonya. Jadi di dalam sini ini nggak cuma kuku doang, tapi juga ada kayak apa namanya nih, kikir, terus ya ada kuku, terus ada stiker kuku nih, stiker kuku gue beli ada 4, terus juga ada apa namanya, jepitan rambut. Nah nih gue beli jepitan rambut juga yang ala Korea gitu pemirsa. Gue beli di tokonya namanya ini karena susah banget dan namanya apa sih, kys9116.id. sambil gue coba, sambil gue kasih tahu harganya ya. Tuh gocengan yang stiker kuku cuman 3.000. Gimana mata gue kagak berbinar-binar ngeliat harga begini. Ini dulu deh sekalian buat aksesoris ya. Aksesoris kepala ya. Ini sebenarnya udah banyak banget dan udah lama ya, yang ala-ala Korean style gitu ya. Bentar nih gue. Gue beli 3 bentuk di sini. Ada yang bentuknya kayak begini. Tuh. Bentuknya kayak begini. Miwi, ya, harusnya kiri kanan begini gak sih? Apa sebelahnya diginiin? Ya Allah, kayak anak madrasah. Assalamualaikum. Tuh lucu kan, so cute. Terus ini yang bentuknya begini, sebenarnya hampir mirip sama yang tadi. Cuman yang ini tuh kayak ada kembang-kembangnya gitu loh. Nah, ini cuman titik-titik, yang ini ada kembangnya. Wah, ini lebih gede. Nah, tuh. Nah, ini yang kotak begini bentuknya kakak. Aduh. Banyak bener gue kayak neneng PA. 2. Tuh, yo dipilih. Banyak warna, banyak ukuran. Boleh kakak, lihat-lihat dulu boleh ya. Kamera gue habis mati, sekarang gue nyalain lagi ya. Lanjut lagi pemirsa, yang ini yang stiker. Mati mulu kameranya. Ini yang stiker pemirsa ya. Gue beli yang bentuknya begini, ini lucu banget. Warnanya biru. Terus ada gambar teddy bear, sama ada deer. Terus juga ada yang bentuknya begini, kayak summer vibe gitu. Terus ada lagi yang ini, kayak apa namanya, ungu violet gitu pemirsa. Nih warnanya lucu banget. Ada gambar bunny, ada gambar ininya apa namanya, truelu. Truelu bahasa Jawa ya. Ini apa, kelinci. Nah ada lopi-lopenya dan ini berglitter gitu. Terus, nah ini yang bakal kita coba nanti buat tester. Karena ini juga kayak ala-ala summer vibe gitu pemirsa. Ini gue beli harganya 3.000, 3.078 rupiah. Kita copot, kita kletek, itu bentuknya kayak stiker gitu. Jempol, kelihatan gak sih? Aduh bagaimana ya? Aduh! Taruh di jempol begini, ini kita potong, terus di kikir. Jadi habis gitu terus gue giniin pemirsa nih, pakai yang nomor mana? Nomor 3-nya nih. Iya. Dia tuh stikernya stiker agak tebel tapi dia bisa ditarik-tarik gitu loh, kayak elastis gitu pemirsa. Iya deh, kayaknya ini bakal bagus kalau jari kalian tuh kukunya panjang-panjang. Lucu pemirsa tuh, jadi kukunya warnanya gini. Waduh sih gak kelihatan. Nah, sebelum gua ngisi yang ini pakai kuku palsunya,
gue bakal nge-review ini dulu. Jadi ini itu kayak buat ngikir kuku gitu pemirsa. Iya namanya aja pengikir kuku ya, bikin kuku mengkilap gitu pemirsa. Ini gue beli harganya 5.000. Wow. Goceng aja, say. Ya ada step satunya di sini, dikasih tahu dulu fungsinya untuk apa. Terus step 2, ini step 3, ini yang lebih kasar. Ini stepnya sampai step 7. Jadi bener-bener mengkilap banget kukunya. Ini gue praktekin ya di kuku gue yang ini sebelum gue tutupin nama kuku palsu. Ini sebelum, before. Kita coba ya, biar kelihatan. Tinggal gini-gini aja deh. Dulu gue punya beginian pemirsa, cuman udah halus gitu, udah abis. Kikirnya tuh udah sampai halus juga, udah ya udah hilang lah pokoknya mah intinya. Step 2. Jujur ya, gue tuh sebenarnya takut tau pemirsa mani-pedi. Kalian pernah gak sih? Komen di bawah ya pengalaman kalian yang pernah mani-pedi, atau kalian pengen mani-pedi tapi takut. Komen di bawah kenapa kalian takut, dan yang udah pernah coba kasih tau ke gue pengalaman kalian mani-pedi gimana rasanya. Karena gue pernah mani-pedi, dan itu adalah pertama kali pengalaman gue di mani-pedi, kaki gue di mani-pedi. Pas gue lagi di mani-pedi itu, mbak-mbaknya gak sengaja ngecucuk kulit gue yang pinggiran sininya tuh kecucuk sama dia, berdarah lah. Gue langsung, oh my god, berdarah dong. Karena gue emang ketakutan pertama kali pas gue pengen di mani-pedi adalah gue takut kecucruk. Dan beneran dong kecucruk. Lu tau gak sih kayak film-film Final Destination, apa yang lu bayangin, dan itu beneran terjadi. Tenang, ini udah step 5 pemirsa, sabar ya. Emang begini tuh enaknya sambil ngobrol gitu kan, sambil nonton vlog gue. Nah tuh enak tuh. Hashtag don't forget to click like and subscribe pemirsa. Sehat tuh. Lihat dong yang tengah nih, kinclong banget dong, ya Allah, masya Allah. Oke, jadi itu fungsinya ya pemirsa yang ini. Jadi kalau kalian pengen dapetin kuku yang sehat, yang gampang dari rumah aja, ini kalian bisa ngikir kuku sekeluarga aman, masih sampai RT lu semuanya tuh kikir-kikirin kukunya sampai pada kinclong semuanya. Next, kita bakal masuk ke ini dia. Biduan hari ini kuku. Wah. Kuku. Jijik gak sih? Jijik gue. Ada warna yang salah pilih. Gue sebenarnya milihnya bukan warna hitam. Gue milih warna bukan army ya. Ijo apa ya? Nanti gue tampilin di sini nih. Nah, ijonya pengen ijo ini. Salah mencet saya. Akhirnya datang yang warna hitam. Gue beli 2 lagi. Kukunya gue beli warna hitam, terus warna kaki ya, sama warna coklat yang kayak gini, Dove gitu, bukan yang glossy. Ini harganya berapa ya? 5.472. Dan kalau kalian beli kuku ya, misalnya beli ini gitu, nanti ada gratisannya. Misalnya kalian beli ini 2, nanti ada gratisannya. Entah itu gratisannya bisa dapat kikir kuku ini. Jadi kalian bisa milih. Silahkan kalau kalian mau cek, mau beli, emang agak lama sih karena dikirim dari luar. Terus kita bakal cobain yang warna hitam, karena gue salah pilih nih warna hitam. Jadi gue gak mau warna hitam, cuma datangnya warna hitam. Ini kuku bisa dari jempol sampai jempol kaki gue rasa. Soalnya banyak banget ini kuku. Satu deret gini aja ada 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 12 kali 2, 24 satu ginian. Jadi segala size kuku ada. Apa tuh kuku yang gede apa namanya? Jengkol ya? Kuku jengkol, kuku pete, kuku toge. Kayaknya jari gue kecil-kecil banget pemirsa. Tuh, ini. Kalau kayak yang apa ya warnanya pemirsa, buat percobaan lagi. Yang dedaunan deh. Daunan. Aduh, ngikut ini. Terus kita tempel. Kita tempel. Lagu apa tuh ya? Put your hands up. Put your hands. Warnanya agak berbeda, jadi kayak lebih gelap gitu tuh. Kalau mau diginiin, harusnya kayaknya warnanya kayak gini nih. Warna aslinya tuh nggak hilang, ini kan jadinya lebih gelap. Jadi sebelum gue pakai, gue kikir dulu. Ini buat lemnya. Sebenarnya sih lebih enak kayaknya pakai yang lem yang cair ya. Bisa lu pakai ampe tuh kuku udah nggak beredar lagi. Tuh, satu kuku. Ih, lucu ya. Nah, jadi kayak gini pemirsa. Ini hasilnya kalau kalian pakai kuku palsu dulu. Ini miring ya. Nggak, emang jari gue miring, mohon maaf. Jadi bedanya begini, gue rasa sih enakan kalau pakai kuku palsu dulu ya. Jadi lucu gitu. Lucu sekali.
Oke, okay, yang sebelahnya bakal gue kasih yang Dove tanpa ada warna-warna apa namanya stiker di atasnya ya. Oh ini lupa, gue belum buka. Ada satu lagi pemirsa. Di dia gini ngehologram gitu. Ini harganya berapa ya gue beli ya? Nih yang ini 18.000 pemirsa. Cuman kayaknya nggak gue pakai dulu, ntar aja. Terus yang sebelah sini pengen gue pakein yang Dove-nya ya. Nih jari gue before ya pemirsa, sebelumnya kita akan sihir 1, 2. Oke, okay, hasilnya nih udah selesai. Jadi kayak gini hasilnya. Lucu sih, ini jadinya kayak Dove gitu. Tuh, ini kalau yang dikasih stiker jadi kayak ngeglossy gitu. So ya pemirsa, itu dia untuk hari ini. Terima kasih udah nyaksiin. Nanti kayaknya yang ini bakal gue ganti sama warna ini, jadi biar seragam gitu ya. Jadi, terima kasih udah nyaksiin video kali ini. Yang faedahnya gak tau deh ada apa gak faedahnya, menurut kalian terserah lah ya. Gue lagi seneng banget karena akhirnya gue beli juga. Karena kayak kemarin gue pengen beli tapi kayak yang Beli, jangan gue takutnya nanti pas datang bentuknya beda. Dan ya, akhirnya gue beli juga kuku-kukuan begini. Kalau kalian penasaran mau beli di mana, mau nyobain juga, nanti gue taruh linknya di bawah tempat gue beli. Kalian cek aja di situ. Dan ya, terima kasih deh sih pemirsa. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga jangan lupa untuk klik bell notification ada di sebelahnya subscribe, dan juga jangan lupa untuk selalu bersyukur pada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye.